Halo anak-anak ibu, apa kabar? Ibu berharap anak-anak ibu semua baik-baik saja. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Elizabeth Sitohang yang akan membawa pembelajaran yaitu PJOK mengenai variasi gerak non-lokomotor, dan ibu berharap anak-anak ibu dapat melakukan gerakan non-lokomotor berupa menang. Di sini ibu mempunyai alat peraga yaitu berupa simpai. Simpai terbuat dari rotan. Ibu akan mempraktekkan atau memperagakan bagaimana cara bermain simpai dengan benar. Yang pertama, kita masukkan dulu simpai ke dalam tubuh kita. Lalu buka tangan selebar lingkaran simpai seperti ini. Lalu kita liukkan atau kita putar badan sesuai dengan lingkaran ini, sesuai dengan bentuk simpai. Kita lakukan bersama-sama. Nah, gerakan yang ibu lakukan tadi adalah termasuk gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor adalah gerakan yang tidak berpindah tempat. Gerakan non-lokomotor terdiri dari menekuk, memutar, menangkap, dan melempar. Nah, tugas anak-anak ibu sekalian melakukan gerakan lagu kepala, pundak, lutut, kaki sesuai dengan musik yang ada di video ini. Sekian dari pembelajaran ibu, semoga anak ibu dapat mengerti apa itu gerak dasar non-lokomotor. Terima kasih. Nah, sekarang giliran kamu menyanyikan dan melakukan gerakan seperti yang ibu lakukan. Selamat mencoba.